Halo sahabat Aneka Sangkar dan Jebak. Kali ini saya akan mereview ya salah satu produk yang kami jual ya di Aneka Sangkar dan Jebak ya. Nah, ini adalah model dari sangkar jebak burung perkutut ya, atau sangkar pikat untuk burung perkutut. Jadi ini bukan hanya untuk perkutut sebetulnya, tapi untuk burung terkuku juga bisa ya. Jadi untuk burung terkuku juga bisa. Jadi tapi ini desainnya kami khususkan untuk burung perkutut ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pesanan ya, pesanan dari sahabat kami di sini. Nah, ini akan saya tunjukkan ya bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi di sini ada sangkarnya ya, ini bisa dilipat begini. Nah, ini bisa dilipat seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada ini jaringnya. Nah, ini adalah jaring ya. Nanti burung perkututnya itu ditaruh di sini ya. Di dalam sini ini adalah sangkarnya. Di sini kita bisa buka. Nah, di sini ini kita bisa buka. Ini ya. Nah, ini perkutut kita masukin di sini. Jangan lupa nanti di dalamnya ini dikasih makan dan minum ya. Nah, untuk perkutut ya, perkutut apa yang kita masukkan di sini itu perkutut pikat ya. Jadi perkutut pikat itu bisa jantan ya, jantan yang sudah tentunya jantan lokal ya, jantan lokal yang sudah manggung ya. Oke, nah ini cara kerjanya begini. Ini kita kaitkan dulu. Nah, ini kita kaitkan dulu. Nah, ini ya, ini ada pernya ya. Ini adalah pernya, kita kaitkan dulu. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini selanjutnya ini ditarik ini ya. Nah, ini dicantolkan begini. Oke. Nah, begini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti perkututnya kan untuk jebaknya, maaf, untuk pikatnya itu kan di dalam sini ya. Nanti saat ada burung perkutut liar, ya, saat ada perkutut liar, nanti targetnya burung perkutut itu akan menginjak ini dari pijakannya. Gini. Nah, seperti ini ya. Nah, saat menginjak nanti burung perkututnya masuk ke jaring. Seperti ini ya. Nah, ini untuk pijakannya ini bisa diperpanjang ya, bisa disambung ya. Jadi sesuai selera ya. Sesuai selera. Nah, akan begini ya. Jadi ini akan mengunci begini ya, burung perkutut sudah tidak bisa keluar lagi ya, karena di dasarnya itu ada kawat juga, seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau mau kita pakai lagi, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di sini juga sediakan cantolan ya, cantolannya. Coba diisut cara. Nah, ini ya, jadi jepret sendiri. Nah, itu ya. Nah, jadi sangkar jebak ini untuk perkutut ini itu nanti ditaruh di atas pohon ya, di atas pohon ya. Kemudian bagian sebelah sini ditutup dengan daun-daunan ya, seperti itu. Nah ya, di atas pohon kira-kira dari luar itu terlihat burungnya ya. Jadi burungnya yang ada di dalam ini kira-kira terlihat, sehingga nanti burung liarnya akan mendekati ya. Nah, kalau Anda belum punya perkutut yang sudah manggung ya, Anda bisa menggunakan handphone. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.